Lalu Mu'tasim telah menulis surat kepada tentera Rom. Jika mereka tidak membebaskan wanita ini, Mu'tasim akan kerahkan seluruh kekuatan tenteranya untuk membebaskan kota Amuriah. Tuan-tuan, Mu'tasim telah mengutarakan janjinya dan dia menghantar jumlah tentera yang sangat ramai. Selama 5 bulan mereka mengepung kota Amuriah sehinggalah akhirnya telah dibebaskan dan wanita itu akhirnya bebas. Hanya seorang wanita dimalukan dan ditawan. Khalifah menggerakkan kekuatan tentera untuk membebaskannya. Kita sekarang sedang memandang enteng terhadap darah umat Islam. Walaupun di jubah besar mana, labuh mana, serban besar mana, dia mengaku dia turunan siapa, tetapi jika dia memandang mudah urusan darah umat Islam yang ditumpahkan, tuan-tuan yang percaya dengan dia. Kalau mengaku sayang Nabi, Nabi yang kamu sayang tidak memandang mudah terhadap darah umat Islam yang ditumpahkan. Tak mungkin sayang pada Nabi jika memandang mudah terhadap darah umat Islam yang ditumpahkan. Tak mungkin. Tuan-tuan, puan-puan dan saudara sekalian, saya menyebut benda ni sebab dalam Facebook dia duk. Kita dihantui dengan kita tengok ada orang yang menyokong golongan-golongan yang mengambil mudah dengan darah umat Islam. Dan media-media yang selalu menghantui kita ni kadang-kadang kita tengok akhirnya media tu datang pada mana? Syiah. Syiah. Macamlah tentang Saudi ni tuan-tuan, Saudi. Saudi ni yang perintah sekarang ni Raja Salman. Bagus tuan-tuan, Raja Salman ni bagus. Beliau pecat menteri-menteri dia hak dulu masa Raja Abdullah perintah, kan ada menteri, menteri-menteri yang bekerjasama yang support Assisi dia buang. Kalau tuan-tuan pernah ni menjadi makmum kepada Imam Sheikh Su'ud Shuraim, Imam Masjidil Haram tu, dia pernah dipecat oleh oleh Raja Abdullah ni kerana support Dr. Morsi. Bila Raja Salman ambil pemerintahan ni, dilantik semula Sheikh Su'ud Shuraim. Panggil pimpinan Hamas datang ke Saudi dan dilihat berbaik dengan pimpinan Ikhwan Muslimin. Bagus tuan-tuan. Dan menyokong isu Syria, isu Palestin dan sangat tegas terhadap Syiah. Raja Salman ni baik ni tuan-tuan, kalau kita tengok ada salah seorang yang baik dulu masa-masa Raja Saudi ni adalah Raja Faisal. Raja Faisal. Tetapi Raja Faisal akhirnya mati dibunuh. Kita sangat khuatir kalau-kalau Raja Salman juga menerima nasib yang sama. Kita doakan mudah-mudahan Allah memelihara Raja Salman. Tapi ada orang dia mental block. Ni masalahnya. Dia mental block. Dia label Saudi Wahabi. Siapa saja perintah, aku tak kira, itu Wahabi. Ni kepala otak macam ni. Tuan-tuan, semasa zaman Bani Umayyah, ada tak khalifah-khalifah yang zalim? Pemerintah yang zalim ada tak? Ada. Semasa zaman Bani Abbasiyah, ada tak yang zalim? Ada. Tetapi adakah kita menolak kesemuanya? Tidak. Umar Ibn Al-Aziz. Kan? Khalifah Umar Ibn Al-Aziz. Adil. Adakah kita mental block? Aku tak nak semuanya. Kita tak tolak semua kerana apa? Kita tak ada label lagi yang diletak dalam kepala otak kita. Bila dah letak label ni, apa saja dia tolak. Allah pesan i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kerana ia dekat dengan taqwa. Kita tak berlaku adil tuan-tuan. Kenapa perlu label?
Tuan-tuan, yang paling kuat duk label Wahabi-Wahabi ni siapa? Syiah. Syiah, tuan-tuan, paling kuat label Wahabi. Sebab tu, di Malaysia ni, Syiah dia banyak diam. Kalau tuan-tuan perasan, Syiah Malaysia ni dia banyak diam je. Sebab ada kelompok dah yang meneruskan lidah Syiah dengan mewahabikan orang. Ada dah kelompok hak mengaku al-sunnah jamaah tapi mulut dia suka mewahabikan orang. Sebab tu Syiah diam lah, dah ada dah kuat ni, teruskan agenda. Tuan-tuan, puas dan mas kalian. Saya cerita isu yang sama di salah sebuah tempat di surau. Ada satu tempat tu. Lepas tu ada ustaz Syiah tunggu saya kat luar. Dia dengar. Kuliah saya dia dengar sampai habis. Kemudian habis isyak tu dia tunggu kat luar. Kemudian dia berdialog dengan saya. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya tentang dialog saya dengan ustaz Syiah tu. Tuan-tuan, dia bagi hujah semuanya. Saya kata semua tuan haji bagi hujah ni semua hujah Syiah. Semua hujah Syiah. Mulut dia sikit, Saudi Wahabi lah, Wahabi lah, Wahabi. Saya kata, saya baru je cakap dalam surau tadi, Syiah paling kuat ataupun paling suka mewahabikan orang. Tiba-tiba memang betul lah, tuan-tuan. Dan ada orang mengaku ahli sunnah jamaah masuk dalam pangkap Syiah. Macam inilah, tuan-tuan dapat tak? Saya pasti lah. Ataupun saya yakin, bukan pasti, saya yakin, tuan-tuan. Tuan-tuan dalam WhatsApp group hak surau masjid ni kan dapat tragedi Mina tu. Nampak tak mayat bertindih apa semua kan? Mayat bertindih. Kemudian dia kata inilah layanan kerajaan Saudi Wahabi terhadap jenazah di Mina. Dapat tak? Ya. Ada tak tulisan macam tu? Tuan-tuan, waktu tu kejadian baru jadi. Bila rempuh tuan-tuan bertindih apa ni meninggal dunia, kejadian baru jadi, orang ambil gambar, orang kata Saudi layan jenazah macam tu. Yang peliknya dia kata inilah layanan kerajaan Saudi Wahabi terhadap jenazah apa ni Hujjaj. Kenapa perlu label Saudi Wahabi? Kenapa? Yang sebat 2.6, kenapa tak kata pemimpin Asyairah? Kenapa? Isteri-isteri pemimpin negara umat Islam yang tidak menutup aurat, kenapa tak kata inilah isteri pemimpin yang apa ni Asyairah? Kenapa? Negara-negara umat Islam yang menjadi tali baut kepada Amerika, kenapa tak kata negara Asyairah menjadi tali baut kepada Amerika? Kenapa tak sebut dan tak ganding kan? Tapi bila Saudi, Wahabi. Why? Kenapa? Tuan-tuan patutnya fikir benda ni. Saudi sahaja yang hanya dilabel benda tu. Padahal negara-negara umat Islam yang kejahatan banyak tak? Banyak jadi tali baut, sebat duit, tak label pun. Tapi bila Saudi, Wahabi. Tuan-tuan, bawalah sejarah tu yang haji Syiah tu, ustaz Syiah tu, dia bawa noh sejarah masa zaman Bani Saud pun semua dulu. Saya kata yang ni semua hujah Syiah. Tuan-tuan, dah ada kajian yang mempertikaikan pun. Syiah ni tuan-tuan, bukan sejarah Bani Saud ni. Noh, sejarah noh Aisyah. Sejarah peristiwa Tahkim. Sejarah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hindun, sejarah Umar Ibn Khattab, sejarah Perang Siffin, sejarah-sejarah ini semuanya telah ditukar dan dimanipulasi oleh pokok Syiah. Kita tuan-tuan, dalam buku sejarah kita sendiri, peristiwa Tahkim, sehingga kita merasakan bahawa Muawiyah ni kaki belit. Kalau belajar buku sejarah kita, siapa buat kerja ni? Syiah. Syiah. Sampai kadang-kadang kecenderungan kita untuk melihat sahabat ni lekeh sangat. Saya paksa ustaz Syiah tu untuk declare.
Saya kata, apa hukum mengkafirkan para sahabat? Sampai kesudah dia tak jawab. Sampai sudah dia tak jawab. Tuan-tuan, Syiah ni nak kena tengok kitab-kitab dia sendiri. Kitab-kitab ulama besar dia mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat. So mereka sebenarnya tidak boleh nafikan benda ni. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Kemudian kita dapat juga tragedi Mina. Kononnya berlaku sebab anak raja. Tuan-tuan dapat? Anak raja bersama 200 orang pengawal. Dia tu yang tu yang jadi kucar-kacir tu. Siap bagi video lagi. Kita buka video ni, cek-cek video ni berapa tahun yang lepas. Bukan tragedi Mina tu. Siapa buat kerja ni? Kita cek-cek Syiah. Syiah. Kemudian dia kata, Raja Saudi nak tutup tentang penipuan yang berlaku sebenarnya tragedi Mina apa semua. Mereka Saudi telah memancung 28 orang bahagian keselamatan. Dapat berita ni? Dapat. Itu juga penipuan. Saudi tak buat pun benda ni. Siapa buat? Syiah. Tuan-tuan dapat tak video Syiah duk apa ni kat Mekah tu masa haji tu, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, dapat tak? Dapat ni? Tuan-tuan, bila dapat video tu, orang kita dia kata apa? Oh, Syiah sekarang makin bahaya, makin ganas. Bukan sekarang. Telah lama berlaku. Syiah buat kacau semasa musim haji berpuluh kali dah. Daripada dulu ni. Labbaik ya Hussein pun bukan baru. Lama dah. Cuma sekarang orang ada benda ni. Bila dia labbaik ya Hussein, orang ambil video. Kita kursus haji. Labbaik Allahumma labbaik. Kita pergi haji pun, kita buat benda yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah. Kami menyahut seruanmu ya Allah. Syiah pergi labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. Secara logiknya, makam Sayyidina Hussein ni ada tak di Mekah? Ada tak? Tak ada pun. Mereka menyahut panggilan siapa? Allah ke Hussein? Tuan-tuan, hati-hati dengan perangkap Syiah ni, sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Kita dah letak dalam Facebook tuan-tuan tentang Syiah ni, media dia. Mereka manipulasi media ni, contohnya kita ada arrahmah.com yang melaporkan keadaan umat Islam seluruh dunia termasuk para mujahidin yang sedang berjuang. Syiah buat arrahmah.news. Dan ada beberapa media lagi yang saya telah senaraikan, tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook. Boleh tengok dalam Facebook. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Orang duk kata, kalau betul lah Saudi baik, kenapa pergi serang Yaman? Nampak tak? Tuan-tuan betulkan ayat mereka. Saudi bukan serang Yaman. Saudi menyerang Syiah Houthi di Yaman. Orang kata tak boleh lah, Syiah Houthi ni Zaidiyah. Siapa kata Zaidiyah? Mereka tuan-tuan, Syiah Houthi di Yaman mengkafirkan para sahabat. Syiah Houthi ni tuan-tuan, saya menyebut kalau Saudi tak mengambil tindakan pada Syiah Houthi di Yaman, Yaman akan jadi Syria yang kedua. Tuan-tuan cek, hari ni kena buat kerja sendiri ya. Tuan-tuan cek kezaliman yang dibuat oleh Syiah Houthi di Yaman. Pembunuhan terhadap umat Islam Sunni, runtuhkan rumah, bom masjid, universiti Sunni, Ma'had Tahfiz Sunni. Kejahatan Syiah Houthi sangat melampau. Pemberontak mereka tuan-tuan bukan calang-calang. Bukan macam komunis kita dulu dok main polis sentri dalam hutan kan, main kejar-kejar. Mereka ada kem sendiri di Yaman. Mereka ada tank. Mereka ada senjata berat. Ni Syiah Houthi ni. Saya pernah sembang dengan salah seorang major tentera Yaman. Ni askar perang dia.
pangkat major. Saya sembang dengan dia, saya seolah-olah bersembang dengan seorang mufti. Sebab dia cakap ni ayat Quran, cakap hadis, cakap Quran, cakap hadis. Dahsyat. Tuan-tuan, dia bukan kor agama tentera Yaman. Dia askar perang Yaman. Dia kata, kami sendiri memang tidak mampu berhadapan dengan pemberontak Houthi kerana mereka sangat besar. Kekuatan mereka sangat sangat dahsyat. Tuan-tuan. Sebab tu kalau Saudi tak ambil tindakan ini, nescaya Yaman akan jadi Syria yang kedua. Baik, tuan-tuan imagine peta dunia bersama saya. Ingat lagi peta dunia ni. Bermula di Pakistan. Syiah ganas. Syiah Pakistan ni ganas. Atas Pakistan apa? Afghanistan. Pun ganas. Sebelah Afghanistan tu apa? Iran. Confirm Syiah. Sebelah lagi apa? Iraq. Asalnya negara Sunni. Amerika jajah, Amerika beri pada Syiah. Betapa intimnya Amerika dengan Syiah. Kemudian Syria. Syiah hanya 15%. Tuan-tuan tengok apa mereka lakukan pada umat Islam di Syria. Sebelah lagi Lebanon. Dominasinya adalah Hizbullah, juga Syiah. Hak ni juga Hizbullah ni yang turut membantu rejim Syiah Bashar Assad membunuh umat Islam di sana. So ini bermakna kalau Saudi, utaranya dominasi Syiah itu berlaku. Berlaku. Saudi, tuan-tuan lupa Jordan ni kan negara kecil. Saudi, kemudian bawah dia negara apa? Yaman. Sebelah Yaman apa? Oman. Oman ni mazhab Ibadi. Dia tak peduli dah Syiah ke Sunni, dia mazhab dia. Oman ni Ibadi. Yaman ni, tuan-tuan, Syiah sedang mula dominan. Jika Saudi tidak mengambil tindakan, ini bermakna Saudi sedang dikepung atas dan di bawah. Dalam masa yang sama, Syiah sangat mengimpikan Mekah dan Madinah. Patutnya kita bersyukur tindakan yang diambil oleh Raja Salman. Kalau kita mengaku kita benar Ahlussunnah wal Jamaah, patutnya kita bersyukur. Kalau anda tidak setuju, maknanya anda ada masalah. Ni mengaku Ahlussunnah Jamaah, marah ke apa? Raja Salman ambil tindakan. Sedangkan kalau dibiarkan, Yaman akan hancur dengan Syiah mengambil tempat di sana. Tuan-tuan, ini penting lagi. Ini penting lagi. Ada orang kata, kalau betul-betullah Saudi baik sangat, ustaz kata dia baik, kenapa dia serang Syiah Houthi di Yaman? Kenapa tak serang Israel? Pergi serang Israel lah. Tuan-tuan, kalau kita tak belajar strategi, kita rasa logik lah ayat ni. Logik, betul lah, kenapa tak serang Israel? Dokor nak tunjuk power sangat, serang Israel. Orang yang cakapnya ni, macam ni tuan-tuan, otak dia rajin, orang ni rajin main game Red Alert. Ni otak orang main game. Kan main game Red Alert, kau nak serang sana, kau hantar kereta kebal 10 biji kat sana. Kau nak serang sana, kau hantar kereta kebal 10 biji kat sana. Kau kena tembak, kau tak sakit. Main game boleh lah. Rasa nak serang negara mana, serang. Serang Israel. Ini bermakna terpaksa berhadapan dengan seluruh dunia. Terutamanya mereka akan menggunakan PBB. Jadi tuan-tuan, dia Israel ni, dia kena lemahkan kekuatan-kekuatan dia dulu. Kalau kita tengok Salahuddin Al-Ayubi, ramai duk bangga Salahuddin Al-Ayubi mengambil bumi Palestin, tapi tidak mengkaji. Sebelum Salahuddin Al-Ayubi mengambil bumi Palestin, dia pergi kalahkan siapa dulu? Syiah. Syiah. Kerana Syiah lah, tuan-tuan, dia tahu Syiah ni hubungan baik dengan yang ada di Palestin ni, Kristian ada Palestin ni tuan-tuan, dan mereka akan turut membantu jika sekiranya Salahuddin terus ambil Palestin. Akan bantu tu yang Kristian yang ada di Palestin. Itu strategi Salahuddin Al-Ayubi. Nabi yang telah menjanjikan kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh
sultan yang terbaik, oleh pemerintah yang terbaik dan oleh tentera yang terbaik, lahirlah Sultan Muhammad Al-Fatih yang memerintah pada umur 19 tahun, berjaya membebaskan kota Konstantinopel pada umur 21 tahun. Adakah dia dapat pemerintahan ini, dia terus serang kota Konstantinopel? No. Banyak strategi yang telah dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Termasuk membuat hubungan diplomatik dengan negara-negara belah Eropah dan Balkan. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengkaji semua rombongan peperangan ataupun pasukan perang yang ingin menyerang kota Konstantinopel, mereka akan diserang oleh tentera bantuan yang datang dari arah Eropah. So nak melemahkan kota Konstantinopel ni, perlu buat hubungan diplomatik dengan beberapa negara, supaya bila dia serang, negara itu takkan membantu Konstantinopel. So tuan-tuan, strategi sangat perlu. Strategi sangat perlu. Kita mudah-mudah, kalau kau baik sangat, kenapa tak serang Israel? Otak orang main game ni tak payah layan lah. Buang masa. Ramai yang duk cakap macam ni tuan-tuan. Saya duk perhati, ramai duk cakap macam ni, golongan muda. Generasi yang duk main ni, main game ni. Kan? Dia main game, dia ingat serang negara orang semudah hak game dia main tu. Maka tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian, ada di kalangan ulama yang menyatakan, bila mengkaji hadis-hadis akhir zaman, mereka menyatakan kita sedang menuju ke arah itu. Terutamanya apa yang berlaku di bumi Syam. Jadi tuan-tuan, dengan itu saya menyeru supaya mendapatkan maklumat yang benar. Yang benar. Supaya jangan nanti kita tertipu. Sebab saya sebut ada orang dia kata, Ustaz Imam Mahdi ni macam mana, bila dia akan. Tuan-tuan, macam mana ke bila ke. Bila ni, itu terserah pada Allah. Yang penting apa kerja kita sekarang. Kita bersama perjuangan Islam ataupun tidak. Kalau sekarang kita bersama perjuangan Islam, datang Imam Mahdi, insya-Allah kita akan bersama dengan Imam Mahdi. Kalau sekarang ni tak buat kerja Islam, duk tunggu Imam Mahdi je, kalau Imam Mahdi datang pun kita tak kata yang tu Imam Mahdi. So yang penting apa kerja yang kita telah buat untuk Islam. Itu paling penting. Buat kerja kita. Maka tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, saya kira setakat itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita perkatakan ada manfaat. Tuan-tuan, tolong dapatkan info yang benar. Jangan mudah untuk kita terpedaya. Sonok je sekarang ni, zaman Facebook, WhatsApp semua ada kan. Mudah je kita terpedaya, dapatkan maklumat yang benar. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf banyak pada tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.